بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Salatan taftahu biha lana futuhal arifin Wa tufaqihuna biha fiddin Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman hadirin Pemirsa dimanapun anda berada Khususnya jamaah Channel Majlis Arulullah dan channel Habib Novel Al-Idrus, serta teman-teman yang merilai majlis ini dimanapun berada, terkhusus untuk jamaah syiar TV di TV Satelit. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama, dan dikasih barokah, ya, dikasih barokah, parokah karena kalau belajar nggak ada berkahnya, nggak manfaat. Ya belajar kalau enggak barokah enggak manfaat dan biar berkah mari kita sekali lagi baca al-fatihah dengan niat semoga fatihah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan disampaikan pula pahalanya kepada baginda Muhammad SAW kepada orang-orang tua beliau leluhur beliau minal ambiyah Al mursalin kepada istri-istri beliau keluarga beliau sahabat beliau anak keturunan beliau kepada para tabi'in tabi tabi'in kepada tabi kepada awli awsalihin dan terkhusus kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan beliau-beliau yang dahulu ikut hadir di majlis ini yang telah pindah ke alam sana semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan meletakkan rohnya bersama para nabi, para sudikin, para syuhari dan para sholihin dan semoga berkat beliau-beliau semua Allah ta'ala mengampuni dosa kita menerima semua amal sholah kita melapangkan hati kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala dan memberi kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang barokah ala hadiniah wa ala manna wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu al fatihah <coughs> Alhamdulillah Malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mukminin ila sirati sayyidil mursalin wa man tabi'ahu minas sahabah wa tabi'in bi qalam uh, Kiai Muhammad Isam uh, Muhammad Hadik merupakan salah satu keturunan Mbah Ash'ari Asy'ari rahimahullah yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini ada kitab namanya Irsyadil Mukminin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini biar barokah. Ya, biar baro barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra ya, ahli bahasa namanya Mustafa Lutfi Almanfuluti Itu dari uh, Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, La hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wahukama iruman dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wa ulama il-afrens, ulama Perancis ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis. Perancis kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wal thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah was syarafil hakiki wal insaniyatil kamilah wa hiya hayatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir satu ini akan kita bahas mudah-mudahan waktunya cukup ya Insya Allah barok, barokah ini kalimat indah sekali kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain maksudnya orang lain kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun ya kita enggak enggak butuh bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain cuman terjadi fenomena yang aneh sejarah kehidupan filsafat tokoh-tokoh filsafat dipelajari apa itu Sokra apa Sokrates apalagi itu Hah? Plato apalagi Na Napoleon terserah siapa namanya Alhamdulillah saya enggak pakai apal dia Alhamdulillah enggak patah apal katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur kalau bodoh yang enggak bahaya kalau bodoh yang enggak bahaya kalau ngerti yang enggak patek manfaat eh, kalau ngerti yang enggak patek man manfaat sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu enggak perlu kenapa karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita nggak belajar tentang Rasulullah SAW tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Lu aneh tuh ya? Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan enggak boleh, tapi buat kamu muslim yang enggak pantas tuh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor satu, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi bukan yang yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia maya rada heboh. Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Eh um, apa? Wangelepol nyebutkan jeng Nabi kan gampang Muhammad SAW selesai gitu kan ya nyebut namanya Rasulullah dapat pahala betul nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ini sibuk nyebut namanya orang lain yang Bill Gates yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, semacam macam lah gitu ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini terkenal dengan apa? sugihnya Masya Allah kalau bab sugih namrud itu sugih Paul betul nasibnya apa? Fir'aun sugih enggak? sugih, pinter enggak? pinter, saking pinternya Fir'aun bisa ngakali sang negara aku Tuhan, keren tuh iya, bohongi satu negara aku Tuhan satu negara percaya loh itu yang berani nentang cuma satu Nabi Musa alaihissalam dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah orang-orang su, susah kalau bab masalah sugih masalah duit Masya Allah sebelum kita ini tidak ada apa-apanya tuh Bill Gates itu kekayaannya berapa toh siapa Max siapa tadi itu kekayaannya siapa Max Zul Zukan berangel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak, iya. Tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Nam, Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas yang ngangkat itu orang, masya Allah puluhan orang badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah, seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya korun korun kekayaan kok korun maaf kekayaannya korun seperti apa itu kekayaannya kok korun lah korun itu sampai sekarang sampai sekarang si korun hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa hartanya bilkit atau korun korun nggak ada kamu gali bumi ketemu harta kemudian ini harta bilkit Gates ini harta Mark Zuckerberg. Gak ada hartanya siapa harta korun harta karun Indonesia nya Arabnya harta korun ya saking sugenya jadi kalau kita bicara sukses itu banyak duit keliru. Salahnya luar luar biasa. Sukses bukan duit. Makanya rubah kepalamu dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit. Sudah selesai. Makanya yang enggak punya duit sukses. Tenang ya. Anda orang-orang sukses. Ya, karena sukses enggak butuh du duit. Duit banyak enggak punya cinta, sakno. Kesian atau gak kesian tuh? Uh, duitnya banyak, golek buce guys iso. Sukses atau gagal? Uh, mending melarat bojo papat. Uh, betul saya ya? Uh, itu namanya suk? sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses bu? Orang kaya enggak punya istri, atau orang miskin istri empat? orang kaya istri 4 tuh Masya Allah ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya Bu ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup sukses gak itu ya menurut orang yang punya istri kamu belum su sukses betul betul Masya Allah ganteng gak laku Oh kasihan itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya ganteng ganteng gak laku aku wajah biasa biasa tapi lah laku eh, sukses sukses gak ada urusannya sama duit gak ada urusannya sama duit punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa rugi toh ya ruginya luar biasa makanya kamu harus merubah saya harus merubah kita harus merubah maaf kalau saya pakai kata makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya makanya kamu biar kelihatan dekat bukan maksudnya saya menggurui bukan ya kita harus meru merubah kata sukses jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur jadi kalau kamu mau mengukur sukses tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW suke pinter bojo satus tapi enggak punya syahadat nggak sukses paham pinter ya pinter tapi nggak kenal Allah sukses atau nggak sukses gagal paham Lo pinter saja kok kenal Allah nggak bisa ya mending kita atau bodoh kenal Allah Tuhanmu siapa Allah padahal bodoh enggak lulus SD sukses itu lulus SD lulus S3 Tuhanmu siapa enggak ada Tuhan itu Gagal itu gagal total, ya. Itu gagal total, maka tolok ukur kita harus di, dibenarkan dulu. Tolok ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad Alaihi SAW, itu namanya uswatun hasanah, tolok ukur yang bisa dicontoh. Makanya, semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak su sukses lah kalau kamu udah begitu nanti kamu bisa bahagia saya bisa bahagia kita bisa bahagia lah sekarang tidak bahagia kita ini tolok ukur kebahagiaannya salah boleh boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas boleh boleh tapi tidak enak loh ini tidak apa-apa ya tidak apa-apa mana yang lebih sukses Orang naik mobil harga 4 miliar Atau orang jalan kaki di pinggir sawah Bingung jawabnya Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini suk, sukses Yang jalan kaki sana Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mau mobil kasihan di dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya mahal atau murah atau enggak punya kendaraan. Betul, seperti itu. Nah, ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Susah. Karena kalau ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu dengan parameter yang keliru gitu loh parameternya keliru tolok ukurnya keliru coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW Masya Allah jalan kaki ya jalan kan? kaki Nabi menceritakan dalam Al-Quran Nabi Musa alaihi salam cari Nabi Khidir cari guru gak naik kuda Nabi Musa Nabi Musa cari guru gak naik mobil harga 4 miliar sekarang jenengan cari guru datang ke Majelis ar Allah, masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya, terus dari bandara naik mo, mobil, itu naik pesa, pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya, naik kereta, kereta api dari Surabaya, naik kereta api dari Yogyakarta, naik pramek murah meriah cepet, betul kan ya? naik kereta, kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki, jalan, jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh? Gak keren? Keren. Makanya ketika kita lihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses. Jangan ngomong dia tidak sukses ada orang di pinggir jalan nongkrong nganggur sukses atau gagal mulai rawanin jawab ditanya mas gak kerja. nggak kerja enggak usia berapa 50 kok nggak kerja kenapa buang-buang waktu Ma -ma Maksudnya lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuman dibayar Rp40.000, mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya, anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah, memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini eh berarti dia sukses atau gagal? lebih apa cepat kamu berubah? betapa cepat kamu berubah sebentar bilang gagal sebentar bilang suk, sukses berarti kan gak punya tolok ukur yang je, jelas gak punya tolok ukur yang jelas jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW silahkan orang lain pakai tolok ukurnya silahkan kita muslim kita punya tolok ukur sen, sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah saw Enak contoh. Sebagai suami saya ini sukses atau gagal ya? Tolok ukurnya Nabi Muhammad saw Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 lo total istri sebelas yang hidup bersama sampai Nabi meninggal sembilan ya yang dua kan meninggal duluan sebelas sembilan yang hidup bersama sembilan istri kamarnya jejer-jejer akur lah kamu satu aja ruwet tiap hari Loh, belum jadi istri udah perang pacaran tambah dosa plus perang ya ngambek-ngambekan lempar-lemparan Masya Allah sudah berdosa ruwet pula ya setelah menikah Masya Allah ya hari pertama bagus hari kedua bagus hari ke-10 mulai tanpa tanda-tanda ketidakbagusan hari ke-15 piring pecah satu aja ruwet satu aja ruwet ruwet pakai pol pula ruwet pakai pol istri yang anggap bujuku ruwet suami yang anggap bujuku ruwet Nabi Muhammad SAW sembilan lo jejer jejer tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh habis dikir habis wirid duduk bersama sahabat Nabi SAW nanya sama sahabat ada ndak yang meninggal saya mau ngelayat kalau ada mau nyolatkan makamkan kan ada ya Rasulullah ada ndak yang sakit kalau ada saya mau jenguk saya mau mau jenguk tidak ada ya Rasulullah Ayah, udah ada ndak yang mimpi yang mimpi ada ndak semalam mimpi kalau ada mau saya mau saya jelaskan arti mimpinya itu saking Nabi SAW pengen aktif gak pengen diem gitu mau selalu aktif bergerak, bergerak karena diem itu nganggur diem itu ngang, nganggur makanya orang dulu tuh gak ada yang diem gerak terus ya gerak terus karena mencontoh Nabi Muhammad SAW selesai dari situ pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu satu diparani diajak ngobrol salaman duduk ngobrol sebentar pindah kamar yang lain salaman duduk ngobrol sebentar pindah kamar yang lain kesembilan semua disamperin nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sembilan akur sukses atau gak sukses ini nah kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya semua dikasih duit, ya biasa. Namun istri Nabi itu sembilan kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke sembilan kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada, kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Dabujumu. Sepuluh ibu neng kang ada. istrimu gimana kira-kira suamimu suamimu kadang diajak hidup susah tambah kemudian ngomong duluku aku tuh hidup bahagia kerjaanku bagus kenapa ya di setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku kan kurang ajar tuh ya ini suami cap apa ini? Sembilan istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, enggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit, bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul betul? Betul betul? Nah karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW sukses jadi istri contoh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi oh, wa sahbihi ibu-ibu enggak berani nyontoh istri Rasulullah enggak berani warawani warawani setak jamin warawani hahaha ha, ha, ha. katanya di samping saya bu satu kosong <susuk> emang pertandingan bu berani mencontoh istri Nabi Jawabannya nyontoh yang mana dulu Bib? begitu ya. Ya contoh semuanya. Mencontoh itu ya semua semuanya. Semakin mirip semakin ba bagus. Istri yang sukses istri Nabi Muhammad SAW. Suami yang sukses adalah Nabi Muhammad SAW. Ayah yang sukses adalah Rasulullah SAW. Coba lihat nih dari sisi ayah. Sisi ayah nih. Tolong ukur ayah Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat yang disebutkan dalam kitab An-Nawadir dalam kitab An-Nawadir Nabi Muhammad SAW main ke rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala Nabi kalau main ke rumah putrinya itu selalu cium kening putrinya putrinya cium kening Nabi Muhammad SAW orang tua mana sekarang ini yang ketemu cium-ciuman kening sudah menikah udah punya anak loh ini ya udah menikah udah punya anak ketemu masih kecup kening yang satu juga mengecup kening mesra ini anak sama orang orang tua kemudian Nabi nanya kepada Fatimah Tuzara ta'ala anha mana Hasan dan Hussein mana buah hatiku dijawab lagi di belakang ya tidur sudah dua hari belum makan kata Fatimah Zahra dua hari belum makan maka Nabi Muhammad SAW mengatakan jangan bersedih bapakmu sudah tiga hari juga belum makan nih tunjukkan batu diganjelkan di ulu hati diikat nah, itu ilmu kalau jenengan lapor nanti ulu hati tekan ojo oh, banter-banter tapi ya tekan dikit nah itu ngilangkan apa namanya lapar itu ya itulah apa ngapusi bujui peteng namanya ilmu bujui weteng apa namanya bujui weteng itu bahasa Jawa Timur kan bujui itu ya bohongin perut ya bohongin pak pe perut nah, dikira dapat makanan ternyata tekanan ya dikira makanan ternyata tekanan tekan gitu lah kalau tekan sebentar kan diculkan nanti lapar lagi makanya biar tekanannya lama nggak hilang-hilang di diikat itu teknik menghilangkan lapar ala Nabi Muhammad SAW ngirit saudara-saudara bisa dipraktekkan bagi yang pengen tidak makan tiga hari <laughs> ya bab satu ini jangan praktek ya man -man. nah Nabi SAW tapi tidak tinggal diam lihat cucunya belum makan dua hari lihat anaknya dua hari belum makan Nabi SAW tidak ngomong begini mana mantu saya mana Ali bin Abi Thalib mana ini suami kok enggak genah Masa istri yang gak dicarikan makan Anak yang gak dicarikan makan Gak ada seperti itu Ini orang tua model apa yang ngomong seperti itu Gak ada Anak itu sampai mati dan setelah mati Ya tetap ha? anak Jangan kamu katakan anak perempuanku Kalau sudah menikah bukan tanggung jawabku Bapak cap opo kamu Ada yang tersinggung di atas sana Karena mungkin pernah ngomong seperti itu pada anaknya Naudzubillah min namanya anak itu sampai kapan pun tetap ah, anak maka Nabi Muhammad SAW paham pasti Ali bin Abi Talib ya juga udah usaha pasti udah usaha usaha tapi kenyataannya gak ada yang dimakan maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya Fatimah Tuhan Zahra ngapain cari solusi lo Nabi itu kalau tinggal ngerangkeh itu ya dari surga ya dapat cuman kalau gitu kamu bisa nyontoh gak iso terus gaya ngerangkeh-ngerangkeh tambah ketok hurufat kamu Eh, uh, Ustadz kenapa begini, begini ngambil makanan dari surga niru Nabi ngawur kamu beda makom makanya Nabi enggak mencontohkan yang seperti itu seperti itu Nabi SAW segera pergi keluar jalan keluar dari Madinah dari tapal batas kota Madinah ya masih wilayah Madinah tapi tidak dalam kok kota lihat ada satu orang di kebunnya lagi nimba air Nah orang dulu tuh kalau nimba bukan pakai ember, tapi kulit sapi besarnya sesapi dan itu pakai seni sambil nyanyi biasanya. Terus nanti pas mak jebir, biur Ya itu musiknya itu mah itu musiknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian nanya, bisa saya kerja nimba air? Nabi itu, Masya Allah dikatakan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling benci sama orang yang gak mau kerja bukan nggak punya pekerjaan ya nggak mau ker, kerja nggak mau usaha gitu makanya dari kecil Nabi Muhammad SAW udah menggembala kambing bil ujroh menggembala kambing dengan dibayar baca kitab ini dijelaskan bil bil ujroh bayar jadi karyawan karyawan tapi teken kontra ya teken kontra nih saya menggembala sekian jam upahnya berapa ya keren gitu makanya ketika Nabi SAW tua sudah tua tua tahu keluarganya itu bu butuh Nabi SAW kembali bekerja ngomong sama yang punya perkebunan tadi yang nimba air gimana kalau saya timbakan air ya kalau harganya cocok oke okay, gitu ya udah sekali timba tiga butir kurma kalau saya nggak salah saya karena belum buka, buka kitabnya lagi ya nanti baca di kitab An-Nawadir ya. tiga butir kurma kor, hil maka Nabi SAW menimba timba yang pertama langsung terima gaji kontan dimakan dulu makan dulu ini syariat makan dulu maksudnya apa lah kamu nggak makan tiga hari ini mau nimba banyak carikan buat anak buat cucu ya kamu kalau nggak kuat nanti hasilnya nggak banyak kamu harus ku kuat dan ini berlaku juga dalam penerbangan di penerbangan itu kalau terjadi hampa udara udara itu suruh ngambil pertolongan nafas yang mana yang dewasa nolong dirinya sendiri dulu baru nolong anak ke kecil jangan kualik kamu kuat dulu baru nolong orang lain loh kamu lemah kok nolong orang lain tambah mati bareng tireng kata orang Jawa ya akhirnya mati bareng tuh bareng-bareng mati mati semua gak ada manfaatnya makan tiga butir seger Nabi SAW <hah> ini syariat Rasul itu kan contoh ya maka ya ngajari nimba lagi sampai sekian kali tiba lah talinya putus talinya bu putus marah itu juragannya itu majikannya marah ngangkat tangan Nabi Muhammad SAW ditempeleng plah selesai udah kontrak plah Nabi Muhammad SAW ditempeleng yuk nyantai nggak kemudian terus ngejak geletah ngajak main kasar awakmu enggak begitu Nabi SAW kemudian upahnya tadi kan kontan ya sekali dikumpulkan terus Nabi bertanggung jawab tangannya dijulurkan ke mana ke arah sumur lah kok airnya naik Sih. lah saya ngamplong ya bingung kok bisa ya airnya naik terus Rasul ngambilkan timbanya tadi yang dari kulit ya onta atau sapi tadi dikembalikan ini terus pergi terima kasih pergi Rasulullah SAW pulang ke rumah Fatimah nih Fatimah makan, nih Hasan Husin makan oh, senang kumpul sama cucunya sama anaknya Masya Allah bayang no, La, kamu dulu lah kamu nih pulang kerja bawa duit gak pernah duduk kumpul ngomong sama nah ini hasil kerja bapak ayo makan barang nih ya. ayo ayo kita bawa go food, great food barang-barang gitu ya ayo pesan apa, pesan apa, pesan apa, barang-barang bapak baru dapat duit ayo kan nikmat, ikilah cedoknya PN tinggal lungo jadi istri itu seperti orang bayaran, ya, PN. Gitu, Bu. Bu. Kok modus senyap kenapa ini? Betul begitu. Bu. Betul begitu. Nah, satu cukup mewakili karena suaranya cukup keras mengalahkan yang lain. Pemirsa dimanapun berada, ya jamaah channel YouTube dan juga CRTV dimanapun berada. Alhamdulillah Nabi SAW pulang anaknya dikasih makan cucunya dimaksi makan ya seneng lihat cucunya makan itu kurma kurma beberapa butir kurma seger barokah ya Barokah barokah lah kita nasi tiga piring enggak warak kok ya satu jam kemudian sudah lapar setengah jam kemudian sudah lah lapar kamu barusan makan tiga piring iya tapi sekarang lapar lagi Masya Allah Kak barokah cepat lapar tidak barokah barokah subhanallah lah yang nempeleng tadi terus sadar dia belum Islam bukan orang Islam gak ngerti kalau ini Nabi Muhammad SAW jangan-jangan ini Nabi yang dibilang itu ya Wah, kalau ini Nabi yang dibilang itu berarti saya manusia paling celaka ini ini tangan saya ini tangan yang kurang ajar ini lu ini orang kafir paham kurang ajar lu orang kafir takut kualat waneh tuh ya lah yang muslim kok gak takut kualat sama nabi ya yang muslim kok gak takut kualat sama rasulullah s.a.w mencaci maki anak cucu rasulullah mencaci maki sahabat rasulullah mencaci umatnya nabi muhammad s.a.w kira-kira nabinya tersinggung gak itu kok gak takut ya gak gak takut yang kafir nih takut langsung ambil pedang tangan kanannya dipotong tangan kanan kamu gak layak hidup sama aku kalau kamu hidup sama aku nanti aku kualat nih sama lamanya Bluh. Dia oh, coba tiru beda makom ini adegan berbahaya jangan ditiru ya jangan di, ditiru ya boleh niru yang begitu-begitu eh ya namanya dipedot diamputasi sendiri ya otomatis darah mengucur dengan deras ya maka dia lemes hampir mati kehabisan darah tapi dia puas wes aku lewatlah musafir kebetulan itu sahabat Nabi Muhammad SAW Lihat kok seperti itu. Akhirnya ditanya ada apa? Ini tadi begini-begini. Oh, iya itu kelihatannya Nabi Muhammad SAW. Udah, kamu tak ajak ke rumahnya. Diajak ke rumahnya Rasulullah SAW. Ditarik tahu Rasulullah lagi di rumahnya Fatimah Zahra. Maka ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah. Ini tadi yang apa namanya ngupah kamu nimba. Terus nempeleng kamu karena nggak tahu kamu Nabi SAW. Ya, tolong ya Rasulullah bantu dia dia sudah mutuskan kentangannya dengan pedang bantu tolong di, disembuh kentangannya maka Nabi SAW nanya mana tangannya yang putus tadi bawa sini sama Rasul ditempelkan ditutupi kain kayak sulap gitu ya ditutupi kain setelah ditutupi kain sama Rasul cuma diusap atasnya dibuka utuh lebih bagus dari yang kiri kamu jangan coba-coba kanjeng -coba. Nabi tolong sambung ya pedot terus mati awakmu. Ya, Oh, itu munculnya sewaktu waktu nggak bisa direka yasa. Langsung syahadat orang tadi syahadat? syahadat syahadat masuk Islam ya masuk Islam. Cerita ini hanya ada di kitab An Nawadir. Kamu jangan nanya Habib opo yo bener ceritanya sohi apa enggak enggak sohi lawang Star Trek aja kamu enggak sohi jelas enggak sohi rekayasa wakmu seneng kau ibu tonton Betul-betul sinetron kena itu cerita bohong direkayasa tiap hari kamu lihat kok ya. Betul-betul kamu ambil pelajaran dari sinetron, bahkan sinetron yang gak jelas. Kamu ambil pelajaran Star Trek Star Wars, kamu ambil pelajaran ini ilmunya ulama dan ini tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW dan itu tidak ada yang mustahil buat Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Nabi Isa saja menghidupkan yang mati biiznillah, itu kelasnya Nabi Isa Rasulullah di atas Nabi Isa alaihissalam tanpa kita merendahkan Nabi Isa mestinya kita ya seneng di kitab An-Nawadir namanya juga An-Nawadir An-Nawadir itu zamannya Nadir Nadir itu apa? hal-hal yang hampir-hampir tidak pernah ditemukan di tempat lain longko ya langka saya waktu menceramahkan ini di masjid Arya dulu waktu saya masih masih anak-anak sekarang kan saya masih muda Ya ya, ya dulu berarti masih anak masih anak-anak daripada menua-nuakan diri sendiri lebih baik kan memudah-mudahkan diri sendiri salah satu guru saya di pondok malam Jumat legi itu kalau malam Jumat legi Ustadz Gosim Baharun ya Ustadz Gosim Baharun itu hadir ke masjid Riyadh Terus selesai saya ceramah, kemudian saya sudah pulang ke rumah, nanya sama Habib Anis. Itu tadi novel ceramah itu sumbernya dari mana itu? Saya kok nggak pernah dengar. Saya kok nggak pernah dengar. Katanya Habib Anis, novel itu kalau ceramah pasti ada sumbernya. Kalau nggak ada sumbernya nggak mungkin gak, apa nggak mungkin diceramahkan. Tanya aja sama novel. Akhirnya Habib Gosim Baharun almarhum rahimahullah adiknya Ustadz Hasan Baharun Abuya yang juga holnya ya guru saya di Dalwa lagi di Holi ini berangkat ke rumah saya yang masih di rumah depan Quran Semanggi dilihat namanya ulama kalau cari ilmu guru saya loh ini guru saya ini ini salah satu guru saya marani nih saya muridnya di bukan muridnya di telepon novel kamu sini saya butuh kamu enggak enggak no. kayak awakmu Yai saya butuh tolong mampir ke rumah saya kurang ajar teh. Masya Allah ini guru saya datangi saya ya kaget aku oh no apa tuh ini sidang ini ya sidang keilmuan ya bukan seperti orang ajukan tesis di, di sidang ini lebih ngeri ini guru saya ngidang saya nah balana. Habib Gostem ini kan sama Habib Hasan Bahrun dari Madura asalnya kan ya dengan gaya apa namanya Habib Meduranya ya anak ajabnya, ceramah antum kemarin antum ngomongnya antum lu murid tinggi di antum Masya Allah mesti lah, le aku ngomong ceramah mundur mesti gitu ya ini tidak gan bukan le tapi kan gitu loh ya antum kalimat penghor penghormatan lihat nih adabnya orang-orang soleh semakin begitu semakin tampak solehnya semakin tampak hebatnya semakin tampak ilmunya semakin tampak luar biasanya demi ilmu orang itu yang mau nyari tadi malam ceramah itu dari mana itu kisah ini tadi dari mana saya jawab dari kitab yang antum bacakan ke anak dulu waktu di pondok antum kan biasa ceramahnya ngajarnya kitab itu kitab apa an ada di situ iya lo kok gak baca anak ya kelewatan rupanya ya terle terlewatkan tampilkan kitabnya ini ustad masya allah aji macam kok bisa Naya lupa G gak, lihat yang satu ini ya aji padahal tuh tiap hari dia diajarkan itu nah, itu rupanya cuman memang dibuat lupa sama Allah Ta'ala biar apa biar main ke rumah saya sehingga rumah saya dapat barokah ya dapat barokah -baroka. didatangi orang so soleh ya. paham maksud saya enggak saya ngomong begini itu jawab itu yang nonton di TV ini loh yang nonton di YouTube sama sebagian yang hadir dalil itu kondi karangan ya pip novel Dewi saya nyantri puluhan tahun enggak pernah denger saya cari di Google sekian puluh tahun yang enggak ketemu baru ketemu sekarang dari ma dari mana Lihat, ini Nabi Muhammad SAW sebagai ayah bertanggung jawab, gak pernah membiarkan keluarganya hidup su susah, bukan hidup miskin. Loh ya. Miskin itu biasa, kaya itu biasa. Miskin itu bukan ukuran tidak sukses, kaya bukan ukuran su sukses. Tapi kalau susah, itu gak sukses. Kamu miskin, tapi harus bahagia. Kamu kaya, harus bah bahagia dalam segala keadaan kita harus bahagia. Harus bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau keluarganya so, susah. gak mau susah. Maka beliau berupaya. Gimana ini caranya saya menjadi ayah yang bertanggung jawab? Sampai di sini jelas? Jadi tolak ukur kita selama ini benar apa salah dalam hidup? Jujur. Salah. Makanya hidupnya banyak ruwet atau banyak banyak ruwet ya. Karena ukurannya sah salah jadi hidupnya ruwet 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 coba kalau mau kalau ukurnya Nabi Muhammad SAW temenmu -temen nanya punya duit tidak lo kamu bahagia kamu cuma duit masa duit buat saya Muhammad ah itu bukan murid Habib Novel Muhammad kok bab duit betapa rendahnya diriku bisa dibuat pusing sama duit biar duit yang pusing sama aku kok bisa nyatanya aku nggak punya duit ya aku nggak pusing ya duitnya yang pusing kenapa dia nggak pusing sementara yang lain bu pusing nah ketika kita udah cuek sama duit maka duitnya akan mengejar kita ini ilmu saudara-saudara